Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk dan 5 mobil terjadi di Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di pinggir jalan tersebut rusak parah ditabrak truk. Truk remblong. Peristiwa bermula saat truk yang mengangkut besi rongsokan melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang. Di lokasi kejadian, diduga rem truk blong hingga sopir kehilangan kendali dan menabrak 5 mobil serta rumah warga. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka parah, sedangkan penumpang mobil lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan perawatan medis. Karena mungkin banting setir karena udah ketak kecelakaannya itu kebetulan kosong sebelah kanan, langsung banting aja biar nggak banyak korban. Oh, menghindari korban lain. Iya. Aparat Polres Padang Panjang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Juwabli Nursyah untuk CSI RTV.